杠棒，杠棒。Halo Bro and Sis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper, dalam program Jatadra. Tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman menggerebek sebuah warung yang dijadikan sarang perjudian. Bahkan nih polisi sampai melepaskan tembakan peringatan karena para pelaku judi berusaha melarikan diri. Ini dia kasusnya. Kita sudah mengumpulkan informasi dari rekan-rekan semua. Tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman di bawah pimpinan Kasatreskrim Ibtu Abdul Kadir Jailani lakukan persiapan guna menggerebek lokasi perjudian. Sudah beberapa jam berangkat. Tak mau kehilangan target, tim Gagak Hitam pun langsung bergerak menuju TKP. Kita langsung TKP, langsung kita cari barang bukti yang digunakan. Oke, kita langsung ke arah lokasi TKP. Boleh terus ya? Iya. Tibanya di lokasi yang berada di perkampungan warga, polisi berpencar untuk melakukan penggerebekan. Ketruk. Apa nih dulu kan nak? Iya bang. Kau yang bisa tengah orang nak? Iya. Bu, yang punya warung, bu, sini. Tanam lah. Bu, ini uang yang dipergunakan oleh. Kamu jadi tadi yang bawa punya apa dan apa? Ya. Dan iko alat yang dipergunakannya. Kartu domino warna putih, belakangnya kuning ya. Uang yang dipergunakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 100, yang main siapa berempat? Dia yang main berempat tuh Batam. Sampai lah. Adi, kau mana? Lari. 210. Kartu lakanya ribu. Kartu 110.
Di lokasi perjudian, petugas mengamankan sejumlah uang taruhan sebesar Rp280.000 dan kartu domino sebagai alat yang digunakan untuk bermain judi. Bahwasan kami kok dari kepolisian, dari Polres Padang Priaman. Penangkapan sih kok. Jadi Willy kan nampak orang kok, bahwasanya orang kok bermain judi yang dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya. Kalau di mata hukum itu salah, ya. Nah, ada izin enggak di sini kok untuk melakukan permainan judi? Tahu baru tiba. Nah, itu makanya. Dilakukan oleh 4 orang. Namun nomor apa yang bisa dihubungi ya? 2 berhasil kita amankan. Nomor apa yang bisa mereka bermain judi dengan uang sebagai taruhannya yang berhasil kita amankan. Meski hanya berhasil mengamankan 2 orang pemain judi, keduanya beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapores Padang Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Kencol hari apa? Malun je tapi boleh. Tapi memang boleh. Memang boleh. Balik lagi di Jatadak. Ada nih penumpang kapal ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Mores Pelabuhan Tanjung Priuk karena dia kedapatan membawa 2 kg sabu. Dan pada saat ditangkap, pelaku berusaha untuk melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Ini dia aksi. Nanti kita ke Pelni, ada kedatangan kapal untuk melakukan pemeriksaan maupun yang mungkin juga ada di sana membawa peredaran narkotika. Dari mana nih, Pak? Jadi kapalnya nanti dari Batam menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sandar di Terminal Pelni. Setiap kedatangan kapal penumpang, polisi melakukan kegiatan rutin untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan. Tadi pakai baju hitam, Bang. Iya. Dalam kegiatan ini untuk melacak adanya narkoba di barang bawaan penumpang, polisi juga melibatkan anjing pelacak. Mohon kepada rekan-rekan semua untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Penumpang yang turun dari atas kapal, lakukan pemeriksaan terhadap barangnya maupun terhadap badan yang mungkin kita duga membawa barang-barang sajam, narkotika maupun barang-barang lainnya atau psikotropika. Ini kita baru melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang. Kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini kapal Dobon Solo dari Batam Kepulauan Riau dan polisi melakukan pemeriksaan. Dan seterusnya, sebentar lagi kita akan mengerti langsung kapal. Polisi bersenjata juga dikerahkan.